Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Amir Purwadi Channel. Sesuai video saya sebelumnya, review Minox 1,3 tahun, yang belum nonton, nonton dulu. Jadi saya akan menambahkan amunisi saya dengan Revita Sampo. Ini Revita Sampo. Jadi saya sudah beli ini. Menurut kabarnya sih ini bagus untuk pertumbuhan rambut. Jadi apakah nanti rambut saya akan lebih cepat tebal? Kita coba saja. Nah, ini saya beli 350.000. Tokonya ini. Simak aja. Di toko ini barangnya komplit. Ada serumnya, ada kondisionernya. Nah, kemudian juga saat ini saya akan juga memakai ini. Apa ini? Finastrip lagi. Ini saya beli grosiran 1.900 per biji per kapsul. Jadi nanti saya akan tiga amunisi komplit plus tambahi ini untuk sampo harian. Jadi ini akan menggantikan sampo harian saya yang sebelumnya ini Kansen Baby sampo bayi. Di awalnya dulu sampo harian waktu botak lecing itu saya natur, ganti ini, kemudian nanti ganti ini. Kemudian untuk pemakaiannya saya sesuai petunjuknya yang di sini saja, yaitu kita keramas, dipijat-pijat 2 menitan dan diamkan 3 sampai 5 menit baru dibilas. Kemudian pakai 5 kali dalam seminggu. Jadi berarti pas nanti ini 5 kali, yang ini 2 kali seminggu, jadi pas 7 hari. Setiap hari 1 kali keramas. Nah, ini kan kalau kita baca ini aja kan petunjuknya apply Revita Sampo on wet hair, diaplikasikan Revita Sampo dalam rambut yang basah and scrub with a gentle massage dan pijat pelan-pelan, leave on for 2 minutes. Dalam 2 menit repeat and leave on for 3 to 5 minutes, diamkan selama 3 sampai 5 menit. For best result use 5 times per week. Jadi untuk hasil terbaik gunakan 5 kali seminggu and follow with Revita conditioner, dan juga lebih bagus lagi dengan conditionernya. Nah, jadi start saya akan seperti ini, teman-teman lihat aja. Nanti pakai ini apakah lebih bagus, lebih cepat tebel, kita lihat aja ya. Jadi tunggu saja update saya selanjutnya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.